nyiapin makanan, kalian harus siapin snack, kalian harus siapin minuman. Luk, luk, jangan luk, jangan. Jainal nggak ada. Nah, ada banyak lumba-lumbanya ternyata di sini. Eh, kita di mana nih, Luk? Permisi. Nggak ada signal di sini. Gimana nih, teman-teman? Kita tersesat. Datang lagi di video aku. Kali ini kalian lagi-lagi harus nyiapin makanan, kalian harus siapin snack, kalian harus siapin minuman. Kenapa? Karena video kali ini bakalan panjang banget, guys, ya. 1 jam. Kalian lihat di seberang kita tuh. Sudah mau berang. Sudah ada banyak sekali boat, itu fast boat. Kita akan nyebrang ke situ Bondo. Ini ada orang mau ngungsi nih kayaknya. Kamu mau kemana, Gi? Iya, saya mau gini, Pak, jalan-jalan. Kamu mau apa itu? Sembako ya? Iya. Berbuat masak nanti di sana. Apa dia mau jualan di kapal nanti? Iya, ya. Kamu jangan-jangan yang biasa cangcimen, cangcimen, cangcimen. Kamu yang jualan di kapal-kapal itu ya? Harganya berlipat-lipat. Nah, itu. Ini. Dia jualan. Kalau di luar dia beli satu makanan itu 5.000. Iya, dijual. Di dalam dijualnya 500.000. Biar cepat kaya. Ayo, kita sambil jalan yuk. Tadi kita udah dipanggil naik perahu, mereknya apa tau nggak? Apa mereknya? Semaput. Hah? Semaput dong. Iya, tadi panggil. Para penumpang Semaput, silakan berangkat. Gitu? Berangkat nih? Iya, berangkat. Hei, Banyuwangi, Banyuwangi. Berangkat. Gokil. Kamu udah pernah ke sana? Sudah pernah. Kamu udah pernah nyebrang? Sudah. Kamu ini udah pernah? Barangnya Yogi. Wah, ini barang dagangan Yogi. Ini Yogi punya nih, bener? Iya, ya, saya jualan nanti di sana, Pak. Hah? Bukan ya? Bukan punya Yogi ya? Oh, ibunya marah. Gi, kamu udah pernah nyebrang belum? Belum pernah saya. Belum pernah ya? Belum pernah. Saya juga belum pernah. Ini pertama kali nih. Karena demi kalian semua, kita akan buat konten-konten yang lebih seru lagi. Betul. By the way, ini rame banget ya? Iya. Ini kalau naik itu harus nyeker. Iya, benar. Harus lepas sandal. Oh, sandalnya ditampung di situ. Di keranjang. Ayo, ayo, ayo. Ini bisa tukeran, ya? Iya, iya. Kita datang sandal jepit, pulangnya pilih yang sepatu. Sandalnya harus dipas. Tempat sandal kita bener nggak yang ini? Apa yang mana? Bener yang ini? Bener. Ini ya? Bener, bener. Nanti salah. Wah, harus lepas sandal. Wah, sandal baru. Nanti kalau lagi sandalnya ada kembar gimana tuh? Ini sandalnya. Ini kayaknya nanti bakalan jatuh nih. Oh, udah dalam. Masuk gitu. Nah, hilang ini nanti nih. Hilang. Bener enggak tuh, tapi aman tuh. Aman sih, aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Itu kalau nanti jatuh di laut, sampai sana aku enggak punya sandal loh ini. Nyeker gitu. Nyeker. Tadi dulu Pak ya biar enggak kena tali. Oh iya, iya, iya. Baru bilang sama bapaknya. Lewatin dulu talinya, Pak. Oke, oke, oke. Lewatin tali. Ayo lewatin sini cepat. Ini bahaya nih. Kita usahakan naik dulu baru nge-vlog lagi ya. Berenang kita nih. Ini mesinnya gede-gede, ada 4. Berarti bisa buat main apa itu yang bumper? Ini bawa buat main bumper, but. Wow, udah basah nih. Nanti kita duduk di atas nanti. Wah, saya duluan. Ini sempoyongan di sini. Hei, hati-hati lewat samping ini. Nah, gini. Kita naik lewat samping. Oh, gitu ya? Tunggu dulu. Ini harus manjat. Tunggu dulu. Mas, pegangan, pegangan, pegangan. Biar saya ambil kameranya. Sat. Wow. Wah. Kita udah di atas, teman-teman. Gokil. Kita duduk di lantai 2. Jatuh gue. Disuruh pegangan. Ya, ini kalau nggak biasa bahaya loh ini. Iya. Nih. Iya, Pak, 6 orang. Oh, berarti kita eksklusif nih di atas ya? Sama barang, sama bagasi. Pak, naik lagi, Pak. Nggak, nggak. Nggak naik lagi? Nggak. Kirain di sini tadi. Ya. Siapa bawa jangkrik? Bapak jangkrik. Bapaknya bawa jangkrik. Ini makanannya. Yogi. Yogi main duduk-duduk aja, ada kacang hijau di sini. Pindahin, Gi. Ih, basah lagi. Serem banget kita ke atas. Lapin tisu dulu.
Pak. Udah penuh ya? Penuh. Wih, nanti kita sama supirnya di situ. Iya. Enggak, Yogi. Kemarin kan udah itu dia. Ini ada tamu lagi, geser sini. Geser sini. Ini nanti enggak jatuh nih di laut nih. Jangan, Pak, jangan jatuhin. Jangan jatuh. Ini kalau cuma dodo ini natap loh ini. Iya, ya benar, saya juga. Oh, saya enggak. Aku aman. Ah? Kok dia aku amin apa? Aman. Wih, nanti di jalan ada yang jual pop mie gitu. Enggak ada loh. Biasa kalau ke Jawa kan gitu ya. Ada, itu kan kapal feri. Lama perjalanannya. Wah, ini bener aku curiga nanti ada yang jatuh di laut. Diambil berenang. Nah. Hoi. Di sini tuh boatnya ada banyak banget. Sampai ujung sana tuh boat semua, sampai sana boat semua. Kita lihat. Siapa yang paling cepat? Iya, bukan lomba. Tadi juga udah di sana udah dibilang kita masuk, jangan sampai salah pilih boot katanya. Oh, takutnya apa tuh enggak? Kenapa? Enggak nyampe di seberang, lain arahnya. Waduh. Banyu lagi. Heeh. Tapi kenapa kalau nyebrang gini pakai boot ya, enggak pakai kano gitu? Kamu mau kebalik. Kapan nyampenya kalau pakai kano? Kan bisa sambil menikmati laut. Kamu lihat tadi mesinnya ada 4 besar-besar banget. Iya. Nah, itu. Ini namanya fast boot. Biar cepat. Nanti kalau video ini, tembus misalkan berapa ya? 150.000 like. Ya. Kemana kita? Ke pulau lain kita. Jadi pastikan kalian like videonya teman-teman. Ya. Tulis komen di bawah, Bang, lanjutin lagi, Bang, buatkan lagi video yang 1 jam dan juga kalian harus subscribe. Betul. Ya kan? Karena subscribe itu tandanya kalian mensupport. Ben yang mau nih boarding. Mau boarding katanya? Jalan ya. Oh, ada Pak Dishub ya. Jadi enggak boleh berangkat. Enggak boleh berangkat. Boleh, Pak. Oh, gitu. Katanya ada di subnya tuh yang ada pake. Yang bawa boarding pass? Bawa ya. Boarding passnya. Ini boarding pass. Oh, ini boarding pass. Ini banyak boarding pass. Ngapain pusing-pusing. Oh, diminta? Iya. Baru saya dikasih loh. Ya benar, belum ada 30 menit. Iya. Ini bukan souvenir. Bukan souvenir. Itu apa? Kirain tadi kan menang dapat medali. Itu sudah punya tiket gitu. Nanti di sana di Penida check-in lagi, dapat lagi naik ke bus diminta lagi. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Jadi katanya di sini tuh mereka berangkatnya harus tet. Kalau berangkat mendahului, nanti kan finish duluan ya. Terus kenapa? Dimarahin sama Pak Dishub. Bener, tadi bapaknya yang bilang. Jadi harus samaan gitu ya? Harus barengan. Ini tips nih buat teman-teman kalau mau naik boat ya. Kenapa? Perhatikan di mana pelampungnya. Mana pelampung? Gini. Kan pelampungnya ada 2, penumpangnya banyak. Siapa yang pakai? Rebutan kita makanya. Nah, terdekat cepet. Ya. Iya. Itu dia. Ini berapa menit nyampe nya, Pak? Kurang lebih 45 menit. Berangkat nih. Udah aman. Aman. Berangkat kita. Itu tadi dia gini-gini tadi. Kita berangkat sekarang teman-teman. Karena boat ini wah, udah ada yang mendahului. Dia juga udah mau berangkat. Oh, semua mau berangkat ternyata. Mau berangkat. Startnya barengan, Pak. Startnya barengan. Pas dia nih. Wah, pantas HP-ku ngeheng-ngeheng. Kenapa? Kepencet. Ada udah sampai 138 jam. Ini sekarang udah jam 8 pas. Jadi waktunya berangkat. Betul. Yeay. Nanti teman-teman pastiin ya nonton. Ya. Siap. Nanti di sana kita akan lihat keindahan alam. Ya. Jadi kita akan pergi ke banyak spot pariwisata ya. Ini udah kelihatan nih pulaunya ya. Hey. Bangun. Bangun, udah mau nyampe. Ngantuk banget nih. Pak. Eh, Yogi mau nih, Yogi nih. Udah Yogi. Di sini dia nih, makanannya di sini sisa. Pasti Yogi enggak ini di sini nih. Kenapa dia? Kenapa dia? Enggak tahu. Mabuk dia. Gemeter tangannya. Wih. Oh, biasa gini. Nah, kita di mana sih nih? Banyak kapal tuh. Ini kita gini ya. Beli pulau sendiri ya ini. Wah, private island. Aku masih mimpi nih. Kita di mana ini? Oh, mimpinya sampai mana? Sampai mana kamu mimpi? Enggak tahu aku mimpi di mana ini. Wih, airnya bening banget di sini. Coba lihat tuh. Iya.
Wah, lain kali kita berenang aja di sini. Snorkeling. Masih banyak loh pohon kelapa, gaul sini. Itu ponton-pontonnya yang ini. Untuk water spot. Main itu aja, seru. Itu ada kapal selam. Nah. Itu dua itu kapal selam. Oh iya. Langsung banyak yang nawarin. Peda motor, peda motor, peda motor katanya. Pernah enggak nonton film apa? Judulnya The Island yang main Leonardo DiCaprio. Pulaunya kayak gitu. Kayak di film-film gitu. Masuk terus hilang. Wah. Awas jangan sampai terjadi di sini. Jangan sampai hilang. Yogi ya. Ini satu lagi beli, tolong beli. Ya, kamu pura-pura pingsan biar turun duluan kamu. Kakaknya kakaknya nanti enggak kuat lagi. Gak kuat kakaknya digelundungin Yogi. Mereka enggak mungkin pergi duluan, tahu kenapa? Kenapa? Barangnya di sini. Kita kan nungguin barangnya. Pastilah. Bukan barangnya, Pak. Sendal. Sendal betul. Sandalnya. Sendalnya di bawah. Enggak ada ya, Pak? Pak. Rame ternyata di luar. Gak kubilangin rame pada nawarin sewa motor. Ini tasku nih. Bawa. Bergerak dia. Gak ada helikopter sini ya? Sepeda motor. Kamu lapar gak? Lumayan lah. Ini ada anggur. Ngawur. Ini jajanan Yogi. Ini pertama kali aku. Pertama kali aku kesini. Padahal dekat banget nih. Kita naik boot tadi kurang lebih 40 menit lah. Udah nyampe. Jadi pokoknya kalau video ini 150.000 like, kita nanti ke pulau yang itu. Wah. Itu nama kita itu diangkat-angkat tuh. Mana? Iya bener. Mana tuh? Gak kelihatan aku. Iya itu Anom Wibawa itu siapa itu? Oh iya itu Pak. Siap bro. Ya gini-gini terus bro. Ada yang jemput di sini? Kebayang dia ya? Kita dijemput-jemput ya? Subscriber gak tuh? Di sini. Oh ini udah boleh turun kok ini ternyata dari tadi. Nanti, turun sendiri-sendiri barangnya dibawa ya. Kita ketemu di situ ya. Di dekat tembok merah tuh ya. Oke, siap. Wah, sandal. Pembagian sandal. Berubah warna sandalnya. Guys, sandalku tadi bersih sekarang. Kotor. Gimana ini? Berubah warna sandalnya. Berubah warna. Nah, kita udah dijemput nih. Ini bapaknya baik nih. Ini subscriber nih. Tuh. Tiba-tiba dijemput. Kita langsung jemput dua mobil. Dua mobil. Ada tulisannya tuh. Nusa Penida Adventure. Warung de Nusa. Berarti makan kita. Yes, makan. Ayo, berangkat. Hei! Kok kamu yang nyetir? Hah? Kamu yang nyetir? Mau berangkat nih. Tapi saya nggak tahu jalan di sini. Gawat. Oke, permisi dulu. Oh iya, makasih. Aku kalau di sini nggak tahu jalan, nanti nyasar kalau punya nyetir. Kita pisahkan ya. Mereka di situ 3 orang. Kita Wibi, di sini 3 orang. Wibi, Yogi, Lucky. Sama Lucky di situ. Bro, siapa namanya, Bro? Junaidi. Junaidi. Bisa dipanggil Ijun. Ijun. Iya. Punya teman juga namanya punya. Yang depan Jin. Ah, yang depan Jelung. Kita kemana ini sekarang? Pertama kita ke Klingking Beach. Klingking Beach. Ya. Baru Klinggingnya nih, makanya nonton terus. Nanti kalau udah belakang makin lama makin jempol. Makin jempol. Setelah Klingking kita menuju Broken Beach. Broken Beach. Terus kita ke Angel Billabong. Nah, habis Angel Billabong kita lunch dulu. Lunch. Habis lunch kemungkinan kita ke Crystal Bay untuk mungkin mau berenang di sana atau cuman main-main air. Crystal Bay. Udah. Udah, finish langsung ke harbor lagi. Berarti perjalanan pertama menuju Klingking Beach berapa lama ini? Klingking Beach kemungkinan dari sini 45 menit. 45 menit. Oh, tidur lagi berarti. Dadah. Oke, sekarang sudah di dalam mobil ya, teman-teman ya. Iya, sekarang kita beda mobil. Beda mobil ya. Nih, aku ada aku Lucky, Wibi sama Pak. Siapa namanya, Pak? Pak Komang. Pak Komang. Sekarang perjalanan kita mau kemana, Pak? Ke Klingking dulu. Ke Klingking dulu. Saya dari tadi udah nahan mual di kapal. Aduh. 10 menit nahan, guys. Aduh. Tadi 30 menit lah. Nah, 10 menitnya di... Kata bapaknya ini sudah dekat ya ke pantai apa tadi, Pak? Klingking Beach. Klingking Beach ya.
Woi Luk, woi bangun nih, udah deket nih. Bangun udah deket. Duh, cepet banget. Iya, setengah jam kan. Cepet Luk. Baru aku tidur 5 menit. Halo. Ya guys, kita udah nyampe nih lokasi pertama. Ini ada dua ini yang nganterin. Ini bos. Ini anak buah katanya. Ini bapak buah. Jadi kita mau kemana ini? Piknik di sini. Sana jalan. Kemana kita? Oh, jalan. Ayo jalan. Jadi tadi pertama kita naik boat 40 menit, setelah itu naik mobil 40 menit, sekarang jalan 40 menit. 40 menit jalannya. Jalan 40 menit. Ini siapa sih? Gak tahu deh gue terus. Ini apa? Ini kelingking ya, Bli? Kenapa namanya kelingking? Karena gak jempol. Ya mungkin tamunya yang gini, bikin nama. Tamu yang bikin nama? Iya. Kita lihat ya. Di sini hebat loh, wifi ada. Ada kera gaul nih dia, lagi cari makan. Lagi nyenek dia tadi. Loh, kok dia makan dari sampah? Wih, dapat satu kantong dia. Karena nggak ada tamu di sini, jadi makan sampah, kasihan. Wah, kita udah nyampe tuh, lihat tuh. Wow, luar biasa. Oh, ini spot sejuta umat ini. Kita harus foto di sini nanti. Kita upload di Instagram ya. Kalian like di Instagramku ya. Ini bisa turun ke bawah ya? Bisa, langsung lompat aja. Langsung lompat. Berapa lama turunnya, Pak? Kira-kira 30 menit. Bener kan? Yang tadi aku bilang menjadi kenyataan. Capek tapi. Kamu dulu turun ya? Kristina dulu turun? Enggak, aku gak turun dulu. Capek lah. Gila. Ini ada tamu. Ini dia foto, aku mau foto kayak gitu. Jalannya kayak gitu. Mana jalannya? Lanjut. Turunnya. Dulu kamu turun lewat situ, Nel? Iya. Itu kalau turun ekstrim sekali itu. Ekstrim. Turun. Guys, lihat guys, jalannya tuh kecil banget tuh ya. Dan benar-benar curam. Curam banget. Dan naiknya pasti panas siang-siang ya. Tapi ini bagus banget tuh, pasirnya super putih. Airnya ya. Bersih. Airnya bersih di sini, beda ya. Ini kalau di Bali di sana kayak di Uluwatu tuh kayak gini. Ayo kita jalan. Fotoin tuh dia manjat itu dari pohon pasti biar dapat bagus view-nya. Oh gitu. Iya. Sebelumnya harus antri dulu. Oh gitu guys. Jadi di sini kalau foto ini kan spotnya paling terkenal gitu ya. Jadi kalau foto harus dari high angle supaya kelihatan. Jadi nanti akan gantian, biasanya tuh kalau ada tamu banyak ngantri di sini. Fotografernya mau naik. Sekarang pun masih ngantri. Sekarang pun Jainal akan naik. Itu aja sih fotoin. Jadi kesini tuh kita ngapain? Lihat ini terus udah? Enggak, tadi sebenarnya saya mau numpang kencing terus pulang. Numpang kencing doang, abis itu balik lagi ke Denpasar. Balik lagi ke Denpasar. Ya ngasih tanda aja sih. Iya. Itu ada yang jalan kesini tuh siapa itu? Itu ada boot kecil itu kesini tuh siapa itu? Itu menuju ke arah sini dia. Beda itu paling. Nyusul ya? Iya nyusul. Naik boot sendiri dia. Itu kemungkinan yang diving atau snorkeling. Oh, tamu itu, bukan Weda. Bukan Weda. Aku mau foto dulu. Nah, kamu naik situ, Nal. Dia udah naik. Keranya datang. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh, dia ngejar Lucky, diam. Semuanya diam. Dia tahu siapa yang harus dicari, Lucky dicari. Ayo. Dia lihat tas saya tuh. Ada HP atau apa, biar untuk dipotong. Udah deh ngeliat tasnya nih. Dia ngeliat tas saya nih. Dilempangin tuh, ntar diambil sama dia. Mana nih bapak monyetnya pak? Saya takut pak. Mana dia monyetnya? Pak, ini di sini ngapain nih? Pegang barang-barang ya. Makanannya keluarin. Gak ada makanan. Wih, bagus banget ini guys, pemandangannya dari atas. Ini lagi proses foto dia ya. Silo men. Satu, dua. Oke, satu, dua. Udah? Monyetnya ngamuk guys, itu. Ada ibunya di bawah katanya. Ini cowok ini, Nal. Kok tahu? Ada telurnya. Marah dia, Chris. Iya, dia lihat aku.
Kamu ngapain emangnya? Aku ngapain, aku liat dia aja. Abis itu ganti spot sana, duduk. Abis itu sana lagi. Tambah jungkir. Ayo siapa yang foto, gantian. Yuk. Jadi di sini itu ada beberapa spot foto ya. Tadi kita foto di situ. Biasanya pada bantuin foto nih driver-driver atau guide gitu. Mereka naik udah tahu spotnya. Nah, ini spot kedua. Arahnya tuh jalan ke bawah itu. Nanti kita bisa foto di situ. Ya. Ini bahaya nih, awas. Ini bagus nih foto di sini. Ini enggak ada pagernya tapi. Enggak ada pagernya. Bagus tuh. Ya. Aku mau challenge sekarang ya. Kita mau challenge. Jainal harus turun dalam waktu 10 menit kembali lagi ke sini. Gak bisa. Kamu aku ini deh. Aku tungguin mau enggak? Kamu sampai di situ tuh di bendera itu. Gak bisa ke sana itu. Sampai bisa. Di bendera itu, kamu balik sini. Ayo, bisa, nah. Bisa deh. Sana nah lari. Yogi aja biar kurus. Yogi udah KO dia. Mana dia? Hilang dia. KO dia. Ayo. Mabok dia. Woi, hati-hati. Tinggi banget tangganya, hati-hati. Weh, ngebut banget, pelan-pelan. Ayo. Udah? Udah. Let's go. Tangganya tinggi-tinggi. Iya. Oh, memang kalau foto di sini harus naik-naik. Itu kayak abangnya nih. Harus naik-naik gitu. Ini bahaya. Ini aku sumpah ya, ini serem longsor ini. Ini udah di pinggiran bibir tebing. Ternyata ini sebabnya. Apa itu? Kenapa disebut dia namanya kelingking? Lihat tuh. Bentuknya soalnya kayak jempol. Loh, kelingking tapi jempol. Enggak ada kelingking ya. Ini kayak apa emang? Ini bukan kelingking mah ini. Ya kayak T-Rex tadi gitu. Kayak T-Rex. Kalau aku malah lihatnya kayak ikan paus malah. Kepala paus itu di atas ada semburan airnya biasanya. Nah, kalau itu mana kayak buaya. Oh, itu kayak buaya bener. Kayak aligator itu di situ. Oh iya. Ya, aligator. Kalau itu kayak apa tuh enggak? Apa? Kapal layar, layar. Layarnya aja. Kita mau ke situ yuk, foto di situ yuk. Mantap ya. Di sini serem banget, nggak berani aku lihat tuh jalannya tuh curam banget. Anggap aja tangga rumah. Oh tangga rumah ya. Nggak berani aku takut sama ketinggian kayak gini. Iya ini aku salut nih sama orang-orang yang berani turun sampai bawah tuh. Gi turun. Capek pak. Capek, belum apa-apa capek nih Yogi ini gimana ini? Ini tangga yang itu, yang mau menuju ke pasir. Curam banget, saya nggak berani udah naik aja aku. Merangkak di sana. Aduh nggak berani aku nggak berani. Udah. Ternyata motornya Ma Eli di sini. Iya. Gimana? Elinya mana? Gak ada dia. Gak ada ya. Biar kita aja Ma Eli sama Marco. Iya. Coba kita bawa ini aja. Kita pergi ke pantai berikutnya. Ini. Yuk. Harus ditabrak-tabrakin. Legend ini. Wah. Ini hebat nih. Mantap. Ayo, Wah. Wih, nyala. Gas. Ya mati lagi lu. Ayo, gas. Coba. Tanpa kunci loh. Gak ada stop kontaknya. Maju teknologinya. Saya gak bisa jalan nih. Iya. Jalannya aja bisa. Bisa. Itu bapaknya yang punya. Yang punya. Loh, pedul. Sandal putus. Itu baru bagus. Bagus, pedul. Sandal putus. Ini gara-gara motor ini. Tolong. Baru satu pantai nih. Astaga. Wah. Bawa berapa cadangan sandal? Gak bawa. Nyeker. Gimana sih kamu sama servis? Pantai 1 sudah kita lihat tadi, itu iya. Kayak tebing-tebing gitu kan. Betul. Itu tadi udah kita cek, itu harganya berapa per area katanya? Harganya sekitar 100 juta. Itu baru 1 meter. Baru 1 meter ya. Kok 1 areanya? 1M kali itu ya. Wih, mahal kali ya. Kalah di Denpasar. Gimana, ya. Kita mau beli? Enggak, saya cuma nanya aja. Enggak mau beli. Aduh. Kita tadi udah satu, sekarang kita mau on the way lagi. Ini katanya Pak Jun nih ke pantai yang kedua itu kurang lebih 2 jam.
Waduh, ya. 2 jam kita sampai Denpasar lagi dong. 2 jam, soalnya jalannya tuh gini. Jadi better kita istirahat, tidur dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke mana nih, Pak? Ke Angel Billabong sama ke Broken Beach. Oke, kita ke Angel Billabong dan Broken Beach. Setelah itu kita lunch. Lunch. Oke, saya suka. Dan makan. Terakhir kita ke Crystal Bay. Iya. Kita bisa berenang santai, rileks. Oh, mantap. Saya suka tuh berenang itu, ya. Ya, kalian bawa baju ganti enggak berenang bawa, nih? Bawa. Aku bawa. Bawa. Akhirnya. Beli dulu ntar. Boleh. Sampai di pantai yang kedua ini ya, semua pada pakai gini. Sampai drivernya bilang, katanya kalian, kamu masih jomblo? Masih. Kamu masih jomblo? Jomblo. Kamu? Gak tahu. Soalnya kalau belum laku harus dirawat. Kalau sudah laku cuek nanti. Ini gunanya apa mereka pakai sunblock? Kan sudah warnanya udah nggak ini warnanya. Ya biar nggak parah. Biar nggak lebih parah. Biar nggak lebih hitam. Biar nggak lebih hitam ya. Semua coba sampai mukanya. Udah. Kakinya udah. Kaki udah. Badan juga udah. Burungnya? Burungnya nggak ada. Wih, Yogi kayak kamu kayak mau banyak banget nih. Oh, keluaran ya. Oh gini. Pagi Gi. Ayo. Udah Pak, ini udah putus. Bagi dikit Gi. Banyak banget ya bener. Ini orang-orang ngapain sih? Kamu nyentir putih banget jadi pocong loh. Merawat diri. Biar laku. Kocak. Ini tanya belinya di sini. Beli ini kita nyampe di mana, Li? Di Broken Beach. Kenapa namanya Broken kalau di sini? Karena dulu jalannya rusak. Nah, bener. Selain namanya broken, jalannya broken di sini. Jalannya tadi gini, gini. Ini tolong ya pemerintah nih kalau nonton ke sini tolong diaspal sampai di sini. Biar halus jalannya juga tadi masih agak sempit gitu ya. Kalau papasan tuh bahaya. Iya kalau papasannya sama-sama mobil kecil. Nanti lama-kelamaan ada bis gimana? Jadi di sini Broken Beach. Nanti kita turun lewat mana? Di lewat jalan. Lewat jalan ini. Oh, jalan ada udah dibuatin jalan. Jauh sekali. Turun kita lihat Broken Beach. Oke, nanti setelah itu lanjut lagi ke satu lagi ya, di mana tuh? Angel Billabong. Langsung di situ kita jalan ada perpisahan. Oh, di situ katanya di jalan Pak 2 gitu guys ya. Kita ke kanan langsung ketemu Angel apa tuh? Ini yang benar dong, Angel apa Billabong namanya? Angel Billabong. Oh, namanya Angel Billabong. Nama lengkapnya itu. Itu nama panjang ya? Iya. Ternyata Broken Beach ini pantai batu bolong, itu bolong. Beda itu di Canggu. Beda ya? Beda. Di sini kalau foto stylenya gitu di Penida. Harus naik-naik. Oh gitu. Tadi yang di sana aku lihat tuh ada juga naik pohon lagi. Naik pohon lagi. Sama kayak di tempat sebelumnya. Di sini juga udah disediakan khusus untuk fotografer saja. Jadi kamu pegang kamera enggak? Enggak. Kamu pegang kamera? Tidak. China. Siapa? Oh, naik. Wibi. Ayo naik. Mengorbankan. Ayo, siapa yang mau foto? Ayo foto Wibi, ayo foto. Foto Wibi sekarang. Foto Wibi. Oh, sudah naik foto di sini. Foto Wibi. Itu lewat mana tuh kalau mau jalan? Oh, muter ini. Kita muterin. Oh, ternyata muter dia, guys. Jadi ini ada jalan setapak nih yang kita injek nih. Muter, dia tuh muteran gitu. Coba Yogi suruh lari aja dia kan pernah. Kita tunggu ya, satu lap ya. Yogi, ayo, Gi. Kurusin Yogi di sini. Ayo, kurusin Yogi lagi. Ayo, Gi. Kamu lari muter. Lari, Gi. Saya tidak pakai atribut olahraga soalnya. Jadi enggak bisa. Yogi nih. Yogi, ternyata dia datang sini bawa peliharaannya. Oh iya. Saya lagi ngasih main. Kan ayamnya tuh udah siap digoreng, ini masih hidup di bawah lagi. Iya. Kan buat ternak. Itu kan ada warungnya Yogi tuh. Oh. Jadi nanti kalau pas ada tamu, pesan satu nasi ayam. Ya, nangkep. Ambil ya, nangkep, baru dipotong. Fresh jadi fresh. Hasilnya. Jadi ini untuk pemandangan view aja, foto-foto ya. Itu ya, itu bagus tuh airnya tadi nabrak. Itu batu tuh duar gitu airnya. Look, jangan look, tolong look, jangan look. Luki, jangan ragu-ragu. Saya cuma mau lihat-lihat doang. Oh, mau lihat-lihat, kirain dia. Iya, foto. Kirain mau ngapain gitu. Udah tadi foto-foto satu spot ya, ya kan. Jadi ternyata video ini adalah video foto-foto photoshoot ya. Gitu ini kapan lagi nih, saya sama Yogi
Wedding kamu sama Yogi, luar biasa, so sweet. Tapi nanti ada keseruan. Ya. Jadi pastikan kalian tonton terus ya videonya. Setelah ini kan, ini sebenarnya hari ini kita tur tuh ada 4 lokasi, 4 pantai ya. Tadi yang pertama namanya apa? Jempol. Salah. Bukan, Kelinci. Kelinci. Nah yang kedua ini sekarang yang ada bolongnya ini namanya apa? Broken. 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 Yang ketiga setelah ini kita ke kanan, lain lagi namanya Angel Billabong. Lagi satu? Satu lagi nanti apa setelah namanya? Kita makan siang, kita pergi namanya Crystal Bay. Crystal Bay. Banyak kristal. Ada kristalnya. Jadi kita bisa ambil. Di situ akan ada banyak keseruan. Makanya harus ditonton. Siapin snack-nya. Tadi bapaknya bilang di sini itu banyak ada manta. Apa itu? Manta ikan pari itu loh, mantarai. Kalau di sini banyak manta, kalau ini banyak mantannya. Berarti orang yang patah hati bisa ke Broken ya? Iya. Jadi di sini katanya ini kan lagi airnya tinggi. Kalau pas airnya rendah itu banyak orang snorkeling. Bagus sekali kan? Nah, coba deketin. Ya, biru banget nih saturasinya dinaikin. Saturasinya ketinggian ya? Wih, keren ini. Ini turunnya lewat mana, Bro? Ada? Gak ada? Jadi gimana caranya turun? Snorkeling? Loh katanya orang ada snorkeling. Oh, dia pakai boot. Oh, bawa boot sendiri ke sini. Kalau ini apa namanya ini? Masih sini Broken Beach. Wilayah Broken Beach. Bagus banget nih guys, warna birunya keren. Upload Instagram kameramen. Yuk, sekarang kita pulang yuk. Pulang. Kita ke pantai berikutnya. Ke pantai berikutnya. Yuk. Ini Lucky. Wibi. Jainal mana? Jainal enggak ada. Mana Jainal? Enggak. Ini bapak driver nih. Coba kasih lihat. Bapak driver. Jainal enggak ada. Enggak ada. Di bawah kali ya. Kok Jainal enggak ada? Nah. Enggak ada Jainal. Jainal. Hilang kemana ya? Wah, kameramen kita hilang guys. Kameramen gue. Ngomong kemana dia nih? Ke bawah ya dia tadi bilang. Jumping dia. Hah? Dia udah jumping ke bawah gak sih? Coba pinjem. Gak ada, aku lihat di situ dulu. Jainal. Kok bisa hilang nih, gimana dia maksudnya nih? Siapa lagi? Lah ini dia nelpon. Lah, boker dia. Ya, Jainal. Di mana kamu, Nal? Di mana-mana boker. Oh, di warung situ katanya. Ya, dekat parkir. Ya, kita nunggu di mobil aja kita. Siap. Enggak, aku langsung ke pantai berikutnya aja. Kamu susul aja sendiri, ya. Tinggal aja udah Jainal tuh. Hei, jangan. Bahaya. Dapat sandal. Hi vlog, welcome to my guys. Nah, ini kita sekarang udah nyampe di pantai yang ketiga ini. Sebenarnya dari tadi tuh bukan pantai ya. Dia tuh kayak tebing-tebing gitu ya. Tebing. Ibaratnya spot lah gitu, ya kan. Apaan? Aku nginjek sandal dua kali aku. Lagi-lagi. Mana tadi? Dua kali saya nginjek sandal. Dia udah enggak mau sama kamu, Luk. Dia belum bosan sama kamu dia. Iya. Ini kita mau ke namanya Angel Billabong. Nanti aku curiga nih. Jangan-jangan ada Angel di sini. Wow. Nanti di sini di mana spot fotonya, Bu? Ini. Nih. Duduk lagi di situ. Ya, itu tuh ujung tuh. Berani kamu? Oh, enggak berani aku, enggak mau. Kita kemana nih? Jalan kita jauh banget. Jalan. Ah, jauh banget nih. Gila, jauh banget guys. Kita harus jalan. Di sini tuh olahraga. Ini kita kalau enggak gosong enggak pulang gitu ya. Sampai gosong. Aku lihat ya. Udah beda warnanya. Saya udah 5 hari berturut-turut. Kemarin habis water spot. Nih, lihat nih udah belang nih di sebelumnya. Oh iya benar tuh. Belang. Sebelumnya ke villa seharian. Oh gila.
Tiap hari gini kita. Sehat. Demi apa? Demi kalian. Demi semuanya. Demi upload video setiap hari kita. Setiap hari 2 video loh. Luar biasa enggak tuh? Inilah sebabnya kenapa dinamakan broken. Kenapa? Broken nih. Wah, iya bener broken. Ya. Broken, lihat nih. Jalannya ke situ tuh. Broken. Patah. Broken. Patah-patah. Patah-patah. Tapi ini kan sudah bukan broken, ini kan sudah Angel Billabong. Iya, betul. Mana Angelnya di sini? Biasa kalau ya. Angel tuh cantik-cantik. Iya. Itu tetangga saya, Pak Angel, Pak. Lah, tetanggamu ya? Uh-uh. Angel. Biasa kalau Angel tuh putih-putih. Iya kan, mulus-mulus. Betul. Bulu matanya lentik-lentik gitu. Halo, ini mana? Belum ketemu saya? Belum, belum. Wih, itu aku pingin berenang loh, lihat itu. Wah. Wow, ada spot foto. Ini Angelnya. Angel saya nih. Tuh, aku pingin berenang di belakang situ tuh. Emang bisa ya? Bisa berenang. Iya, bagus banget. Itu kolam alami, terbentuk dari batu-batu karang. Itu airnya terisi dari air laut yang naik itu. Ngalir terus ya gini, bagus. Nanti kita berenang yuk. Ya, oke. Okay. Ingat ya, berenang di Crystal Bay. Woi. Woi. Eh, itu tuh mancing mandi. Ya habis bokeh. Nal. Udah lega. Ya ini gitu guys. Mancing mania dia. Eh, cepat-cepat dia mau kesini, kita sembunyi sekarang. Sembunyi. Ayo sembunyi. Mana belakang gedung nih, belakang gedung. Belakang gedung. Eh, mau ketahuan lah di situ. Sini di belakang. Ayo belakang gedung cepet. Ya udah ketahuan dia udah datang. Yo, telat. Cepet banget ya. Cepet banget. Ini nih, oh, ini apa nih? Bacaan nih, pelangnya nih. Nah ini. Nih. Angels Bila Boong. Bila Boong. Eh Mas, mahal banget tauratnya 5.000. Ya emang. Ya emang segitu. Aku mau kabur dipanggil. Guys, kita katanya beruntung banget bisa lihat lumba-lumba. Ada banyak lumba-lumbanya ternyata di sini. Luar biasa. Aku belum pernah lihat lumba-lumba langsung di laut pertama kali nih. Pernah lihat tapi di kolam. Kalau ini udah di alam. Panggil nggak bisa beli ke sini. Di SMS dulu dia kayaknya. Pewit. Sini. Kasih makan pelet. Itu namanya Dolpino. Kasih pelet ya. Keren guys. Ini baru saya nggak rugi. Kalian nggak rugi nonton video ini teman-teman. Kita menyaksikan sendiri ada lumba-lumba di situ. Jadi ternyata setelah saya cek and recheck, kenapa di sini namanya Angel Billabong? Kenapa? Karena kalau foto di sini, ini kayak jadi sayap. Coba tes sini kamera turun gitu. Kameranya ke situ. Kamu berdiri di sini, Luk. Oke. Biar Luki jadi model. Kita arahkan ya. Kamu dengerin perintahku, Luk. Pas, pas. Kelihatan ya? Jadi teman-teman bisa lihat, ini kayak sayap, ini kayak sayap yang kanan. Wow. Itulah kenapa kamu dinamakan Angel Billabong. Luki Billabong. Luki Billabong. Kan udah dibilang sama bapaknya, kalau kita lagi Luki bisa lihat lumba-lumba. Nah, berarti karena ada saya. Karena ada Luki di sini. Kita bisa lihat lumba-lumba. Gi, ngapain tuh? Gi, jangan. Gi, ngapain? Saya pengen berenang, Pak. Tapi harus tetap hati-hati loh. Iya, betul. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Ada yang keroak, tahu keroak? Mana, oh, Pak? Kropos, itu kropos. Eh, aku mau turun dulu ya. Di sana bagus banget kolamnya. Ini ada tangganya bisa turun. Yuk. Wah, di sini bagus banget pemandangannya ya. Tuh, airnya jernih. Ini bahaya nih, jangan lama-lama di sini, ntar ombaknya datang, kita harus naik nih, kalau enggak ke bawah dah ntar. Luk, ya. Yogi ke mana? Enggak tahu. Di sekarang Yogi yang hilang. Tadi Jaina. Airnya naik tuh, airnya naik. Kenapa? Yogi, Yogi jadi lumba-lumba kali ya? Yogi. Mana ya dia ya? Yogi nih. Lah itu? Gi. Hei, Yogi itu. Iya, ngapain dia enak sekali gitu. Jadi anak gunung dia. Santuy sekali Yogi. Santuy hidupnya. Santuy. Eh, ombaknya bagus nih, ombaknya bagus. Ini ombaknya bagus. Tuh. Nih, lihat nih, nih. Satu, dua.
Lihat guys, langsung penuh gini. Wow, airnya kesini guys. Ini kayak di daerah kita tuh ada juga ya, di apa namanya, Water Blue. Wow. Jadi dia lumba-lumbanya jadi pergi dong. Ini karena anginnya kenceng banget guys. Mau datang lagi nih kayak tuh. Kenapa airnya jadi putih semua? Soalnya udah dicampur sama susu tadi. Apa di bawah ada yang nyuci gitu tuh busanya? Kebetulan kan ini kita udah nyampe di Angel Billabong. Ya. Ini jalan masih ada. Si. Ini kalau diterusin di sebelah ada lagi. Angel Ripkel, di sebelahnya Angel Volcom, di sebelahnya beda. Angel Quicksilver. Beda, itu brand. Beda. Yogi ngapain Turun. Di situ? Yogi. Udah bro, kemana kita bro? Balik lagi. Oh balik. Ke atas parkiran kalau. Siap. Balik kita. Balik kita. Yuk. Sekarang kita sudah habis dari Broken Beach sama Angel Billabong ya. Nah sekarang kita lunch, mau makan ya. Akhirnya makan tuh yang kita tunggu-tunggu nih. Ini saya udah gimana, wah udah pengen tangis rasanya. Kamu udah sarapan tadi belum? Belum sarapan. Aduh, sama. Aduh, belum sarapan ya. Kalo gitu, kamu udah lagi ya? Belum lah sama. Gimana sih? Kalian udah kelaparan nih? Lapar banget. Siapa suruh? Saya bawa jajan guys ya. Buat makan-makan saya sendiri nih. Pas, siapa suruh lho, tidak? Pas berempat, ya. Tiga sama supirnya satu. Ini yang dicari sama Yogi dari tadi. Hai, Yogi. Ayo, Gi, nyemplung. Nanti saya nyemplung. Kita mau nyemplung di sini, guys ya. Di sini nanti akan ada water spot, ada jet ski, parasailing. Enggak, tapi dari semua video, ada satu yang ditunggu sama Yogi. Apa? Apa itu? Makan. Iya, benar sekali. Sekarang saatnya. Saya juga nunggu, Pak. Hah? Kamu juga nunggu. Oh, di sini bisa nginep. Oh, ada namanya. Itu punyanya Surya tuh. Surya. Itu punyanya Lambe. Lambe. Itu Kartika. Iya, iya. Ayo jalan yuk. Kita duduk di mana? Di kolam aja makan bisa enggak? Panas. Yang ini dong. Yang adem aja. Di duduk mana kita? Sini. Sini aja. Sini ya. Pas ini. Pas ya kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, kita berenang. Pas kan? Pas. Kita order dulu ya? Iya ya. Kita, kamu makan apa? Kamu ini aja, banana ini. Tidak, itu buat ngelitik aja ya, cuman di sini. Yogi ini kayaknya kalau udah jalan banyak, tadi udah melewati 3 pantai, dia bisa mesen 2 porsi langsung. Oh gitu ya? Enggak lah. Apa ya, Gi? Tolong channel kasih yang ini, yang ada sausnya. Enggak ada. Eh, bebeknya mana dia? Iya, pertanyaannya di sini ada bebeknya ya? Ini tuh. Bebeknya kemana? Ini ada bebeknya dulu di kolam. Di belakang. Oh iya. Paling belakang gitu. Tuh, sekarang bebeknya enggak ada. Alah, ya, Photoshop itu, Pak. Oh, ditempel. Ini yang ditunggu-tunggu sama Yogi. Oh iya, Lucky katanya mau ngecas ya? Udah. Itu ada tuh. Kenapa? Colokan tuh di atas. Gile. Itu konsepnya gimana sih? Konsepnya ada gimana maksudnya? Aku ada yang lebih bingung lagi. Apa? Kamu tahu bunga ditanamnya di mana? Di pot. Di pot, ya kan? Pot berarti untuk bunga kan? Iya. Itu kok ditaruh di atas genteng? Hah? Mana? Itu sumpah. Iya, di sini ya. Iya, di sini kayaknya konsepnya memang beda. Itu ada tuh di TikTok, restoran aneh, cek. Tadi malah Janel bilang kalau di sini mau nginep, mandinya di situ tuh. Iya. Oh iya. Cabenya mantap. Hah? Wih, Elizabeth. Ini buat siapa ini? Saya enggak bisa makan cabe gitu. Ya buat saya kalau gitu. Gila. Ini kenapa teman-temannya suka banget ya? Malah disuruh tambahin. Bang, apa? Vlognya 2 jam. Mabok. Wih, 2 jam. Mabok. Gila. Tapi anehnya yang video pertama itu banyak banget yang nonton. 1,8 juta. Salut. Oke, kita buat video yang ini kedua ini. Part 2, mudah-mudahan kalian puas. Nanti kita buat lagi part 3. Ya. Terserah kalian tulis di bawah mau ngapain kita. Kalau perlu sewa bis kita tur. Iya. Iya, bisa.
sudah kenyang atau gimana? Ya. Enak sekarang banget. Imunitas tubuh kembali meningkat. Iya. Ya. Sekarang siap perjalanan jauh lagi ya. Keliling Nusa Penida lagi ya kita ke pantai apa nih Pak? Crystal Bay. Crystal Bay. Kita di mana nih, Luk? Kok kita di urutan gini, Luk? Apa nih? Kok kita di bawah pohon gede? Mana yang lain? Terus kan kita terakhir makan sini lagi. Banget loh. Mana Yudi sama Cece? Itu apa sih? Luk, sini Luk. Itu Yudi di situ, Luk. Bangun Pak. Udah nyampe ya. Hah? Apa nih? Kita di mana nih? Gak tahu Pak. Makanya kok di sini. Chris, bangun Chris. Bangun Chris. Bangun Chris ya. Bawah jerami. Apa itu tadi itu? Kok aku tadi mimpi dengar suara kerasa ramai banget. Ini daun Pak. Ini kita di mana nih? Panas banget. Nah, aku bangun di bawah pohon. Kamu bangun di bawah pohon? Iya sama Lucky. Kok aku bisa di posko? Iya, kok kita bisa di sini nih? Ini poskonya siapa ini? Abis ronda gimana? Tadi kan aku habis makan. Aku juga nih, kata kesiduran tadi. Kan tiduran di mobil kok bisa kesini tiba-tiba? Wah. Dari mana lagi nih? Coba lihat itu. Ada motor. Wah, dan aku robek nih kayaknya serot gitu. Aku juga nih. Wah, iya robek. 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 Gimana? Robek gini. Selain dia juga robek. Gak ada serot gitu. Iya, kena paku. Digesek sih. Ya ampun. Jadi gimana ini? Ini rumah siapa? Coba periksa dulu. Ini bukan rumah, ini bukan rumah. Periksa coba. Ada. Nah ini motor ada kuncinya loh. Iya ada. Ini motornya Marco ya? Gede banget loh. Motornya. Gimana celana aku robek gede banget nih? Ini serupa gede banget. Hah? Ada siapa-siapa? Nah, ini motornya siapa? Gak tahu. Ada kuncinya loh. Permisi. Kok kita tersesat gini? Oh. Kita dalam hutan. Kita dibawa sama orang ini, berempat naik motor. Gimana caranya ya? Permisi. Sepada. Ini gimana nih? Gak ada orangnya guys. Coba. Ini gak ada jalan. Bisa nyala ini? Motornya Marco ya? Bisa nyala? Bisa. Nah ini aja. Gimana? Kamu coba dulu. Ini jalannya mana? Gak ada jalan Pak. Ini di jalan nih. Kamu cobain aja cek. Coba keliling. Dari orang dulu. Ini sampai gini bertahun-tahun di sini nih. Kayaknya ini starter pack-nya kita nih. Masuk dulu. Ya ini memang disediakan untuk kita kayaknya. Starter pack. Level 1. Level 1 mencari jalan keluar. Ini starter pack-nya ini. Kita terbuang di sini. Mana di sini? Coba aku telepon ya. Ada sinyal di sini. Di sinyal ada enggak? Enggak ada. Waduh. Enggak ada sinyal di sini. Terus kita benar-benar tersesat. Gimana nih? Makan. Wow, lost in paradise ini. Kita jalan-jalan aja yuk. Kamu tahu ini enggak? Jumanji. Tahu. Iya, Jumanji. Kita kayak gitu nih, tersedot ke dalam game. Game Jumanji. Coba kamu gini, tetap nanti muncul di sini. Coba. Coba. Ya. Wah. Tuh, keahlian tuh, makan, iya. Luar biasa nih. Kelemahan tuh, wah bule, tuh kelemahannya wah bule. Tutup Ki, tutup Ki. Udah nih, tek, udah. Gokil, ini hebat. Siapa yang ngedit? Coba, coba Luki, Luki. Coba Luki apa lu? Kan bisa lihat skillnya di situ. Coba lihat skillnya Luki apa? Wih, apa tuh Ki? Kok karate kid? Kamu jago karate ya? Jago sih. Terus lihat lagi, skater, ahli skater kamu ya? Apalagi tuh?
Oh ini bincang sama bully, kamu ahli bincang sama bully? Enggak. Yeah. Coba lihat. Weaknessnya ada. Weaknessnya yeah, balun. Oh tuh, balun. Iya iya iya. Tutup lagi. Nah, udah, udah. Gantian gantian. Okay, sudah. Aku juga. Ayo coba. Aku mau lihat skill gue apa. Coba lihat skillnya. Skill gue apa? 1, 2, 3. Woi, apa itu? Apa skillnya? Bersepeda. 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 Apa lagi? Apa lagi? Oh ada, bikin video. Oh bikin video. Apa lagi ada? Ada lagi nggak? Ini nggak kebaca dari sini. Newbie skater ya. Newbie skater. Bukan kalian. Tutup ya. Tutup. Dah. Kristina nih terakhir. Kita lihat skillnya Kristina. Aku. Ya. Wih. Dah, buka. Kok gitu Kris? Apa? Gak ada keahliannya. Enggak ada kalian. Bisa baca tuh. Bahasa Mandarin tuh. Tulisannya bahasa Mandarin. Itu kalian bacalah apa, sendiri. Apa artinya? Pintar dalam segala hal. Wih. Coba tutup. Tutup. Dah. Aduh, sekarang kita udah tahu skill kita masing-masing. Sebentar. Apa? Starter pack-nya ada 2. Hah? Ini 1. Itu lagi 1. Oh. Ada 2. Berarti kita harus ke situ ya. Iya. Bawa ini aja. Iya, benar. Ini dibawa ke situ. Jangan. Ini kok enggak ada yang punya ini kan buat kita. Enggak boleh. Enggak boleh. Itu tuh ada starter pack 2 ya, kita ke sana. Eh, nanti malam kita kalau lapar udah disediain kompor. Iya, nah, benar kan? Dapat starter pack kompor. Iya, starter pack kompor. Jadi bahan makanan sendiri berarti. Oh, iya, iya, iya. Benar kita nih. Eh, berarti ada orang lain loh di sini. Ini iya, ada yang habis panggang-panggang. Iya. Benar. Ini bisa ada yang bakar-bakar. Berarti kita enggak sendiri di sini. Yang dibakar hewan apa jangan-jangan? Waduh. Apa ini? Iya. Kita yang dibakar. Waduh, nanti. Kita korbannya di sini. Berarti kabur di sini. Yang coba kita cari itu pertolongan. Eh di sini ada air nih, ada air nih. Tuh. Aku lihat ada sumber mata air. Iya, ada kolam. Coba kita ke sini. Bisa bertahan hidup kita? Iya, jadi raja ini, raja air. Raja air gimana? Wah. Jadwalnya kita kemana sih seharusnya? Ke apa tadi ya? Pantai. Harusnya kan kita ke pantai kan? Iya. Kristal apa tadi namanya? Kristal Bay. Bukan ini, Pirates Bay. Bukan. Itu ada kuncinya juga loh. Mana? Oh, seandok lagi malah. Yo, bonus andok. Ini starter pack kita juga. Semua dibilang. Ayo coba kita jalan tuh, ada kolam nih. Aku lihat dulu. Gimana nih teman-teman? Kita tersesat. Tadi waktu kita pingsan, kameramennya kemana? Aku nggak pingsan tadi. Terus kamu bisa lihat dong apa yang terjadi sebenarnya? Bener lah kita. Hah? Juragan air. Juragan air. Wah, akhirnya bener, ketemu sumber mata air guys. Juragan air kita kayaknya. Kamu bukan juragan air. Apa? Juragan daluman. Ini banyak sekali dalumannya. Mau minum? Yogi aja dah. Daluman. Ini kayaknya kalau buat raup muka enak nih. Enak. Langsung bentol-bentol. Seger. Bentol-bentol lah. Bisa mancing di sini Lucky. Iya, ada apa ya di sini ikannya? Wow, itu loh. Banyak perahu-perahu. Ini. Ayo sana Nal. Banyak perahu-perahu. Ini kita terselamatkan ini. Iya, bukan jalan keluar. Akhirnya saya menemukan. Kayaknya starter pack kita bagus banget ya, hoki. Kita ini ya GTA. Iya. Ambil perahunya, langsung kita ke pulau seberang. Betul. Menyelamatkan diri kita. Ayo. Gila ini pas panas-panas. Untung tas aku masih ada. Aman. Iya. Handphone aku juga masih ada. Bener. Cuman tas pakaian aku hilang. Hah? Tas pakaian aku enggak ada. Waduh. Gimana ganti celana ya robek itu tadi? Aku mau lompat ya dari sini. Jangan. Kamu nih macam-macam. Yuk, ke pantai. Jangan itu. Ih, tinggi banget lagi. Aduh. Wah, juragan sayur nih. Iya, banyak sayuran. Banyak sayur. Sayur apa ini, Ki? Ini bayam. Mana bayam gini ngawur kamu? Coba Yogi foto di tengah-tengah itu, bikin bokeh. Coba Ki. Gimana? Eh, diinjek sayurnya orang loh. Jongkok, Ki. Jongkok. Sampai okay. Kelihatan, Ki. Nah. Kok jongkok? Kayak lagi ngapain? Oke. Boker. 1, 2, muncul fotonya. 3. Ada airnya nih banyak nih. Nih. Oh, kita akan melewati muara. Muara. Ini kita nggak dikasih starter pack senjata ya? Oh iya, biasanya kan aku bawa senjata ya? Iya. Bikin sendiri aja, Luk. Oh, disuruh bikin nih dari kayu-kayu. Nanti kita tidur di sini nih, berteduh. Ini ada player lain? Eh, itu ada warung. Ini player lain? player lain. Dia online juga ya? Dia dapat ando juga tapi. Karakternya beda. Jobnya apa dia? Tanya aja, cepet. Tanya. Bro. Ya,
Karakternya apa di sini, Bro? Beda karakternya. Iya, apa karakternya? Pernah tahu juga. Ini saya lagi bingung, saya hilang di tengah hutan. Enggak, tak kirain main GTA juga tadi. Ayo jalan. Ayo. Sini nih, look. Wah. Cuci muka dulu. Cuci muka. Lagi. Ini enggak mau. Ini tahu di mana? Ini air yang lurus itu. Sini. Enggak apa-apa, akhirnya aku menemukan air. Iya, yes. Yes. Ada aku menemukan air. Asik. Pegang ini, Chris. Aku mau cari air dulu. Oh, saya juga. Sini sini, saya pegang. Ini lo pegang. Ini harus diselamatkan. Nih. Nih. Akhirnya aku menemukan air. Celana yang lubang jangan di syuting ya, tolong. Akhirnya aku menemukan air. Yuk. Yes. Air, guys. Let's go ke pantai. Wow, banyak ternyata di sana player lain juga lagi naik perahu. Ini. Oh, kita menemukan perahu, teman-teman. Ayo, sini. Kita akan berenang di perairan dangkal. Udah level berapa dia? Nah itu tadi aku bilang tuh, player lain udah dapet perahu, dia udah jalan. Iya, udah gede levelnya. Iya. Oh, ayo. Aku terjatuh. Dingin sekali airnya di sini, beda sama pasirnya tadi di sana, panas banget. Udah, kita mau ngapain sekarang? Kita harus berburu ikan, Pak. West ini. Udah, stop. Dari tadi bercanda mulu. Halo semuanya teman-teman, kita kembali lagi. Ini sekarang kita udah nyampe di Crystal Bay. Crystal Bay. Yeah. Jadi ini pantai yang beda lagi. Kenapa namanya Crystal Bay? Karena bukan Baby Bay. Iya. Enggak, karena di sini pasirnya itu berkilau. Oh, gitu. Yeah. Jadi pasirnya bling-bling di sini sehingga dikasih nama Crystal Bay. Jadi kita punya waktu di sini 1 jam kurang lebih untuk main air. Let's go. Let's go. Eh, bentar, Pak. Tadi saya hanyut. Ya, ya, ya. Aku suka sandalnya hanyut. Coba diulangi lagi, Gi. Kita bisa enggak nyebrang sampai ke pulau yang itu? Itu orang starter pack-nya beda deh. Dia bisa nyelam. Bisa nyelam. Job-nya beda. Ayo, Gi, berenang, Gi. Iya, saya kalau saya berenang, ayo. Let's go! Pak, tolong, saya terhisap, Pak. Terhisap, saya tolong, kaki saya udah nggak ada. Hei, masuk, Gi. Jangan. Awas tangannya. 1, 2, 3. Aduh, tolong, saya pakai terhisap. Kakinya tenggelam tuh, kakinya tenggelam. Nggak ada. Tolong. Jangan, Pak. Saya berusaha keluarin ya. Aduh, makin pendek. Iya loh, bener loh, yoginya hilang jadi seginiku. Bagi terhisap, tolong. Jadi pasirnya campur, Pak, ya? Hitam sama putih. Pasirnya kombinasi. Yang putih itu belum matang. Ayo, Gi, katanya mau berenang. Lagi, Ocan. Lagi, tenang, nggak usah balik. Pak. Ntar kacamatanya hilang lagi, tuh. Let's go! Tapi hati-hati, Pak, di bawahnya banyak ada karang. Apa? Ada karang itu. Dadah teman-teman, saya mau berenang dulu. Takut aku. Hah? Takut. Airnya jernih ini. Kelihatan sampai bawah-bawah. The problem adalah saya nggak punya baju ganti. Wow! Wow! Ini seru banget. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Kita seru-seruan aja. Kalau kalian suka, klik tombol like yang ada di bawah. Nanti kalau video ini ingat berapa tadi? 250.000 like ya. Kita buat lagi ke pulau yang lain, teman-teman. Terima kasih udah nonton. Ketemu lagi besok. Dadah.